misalkan ada emoticon gitu ya. Ekspresi apa ini? Oh, dari namanya. Hey guys, welcome back to Liodra. Hari ini kita mau ada konten spesial yang biasanya gak pernah aku lakukan sebelumnya. Dan hari ini ceritanya kemarin itu ada pertandingan bola Liverpool versus Real Madrid dan aku pegang Real Madrid dan cowok di sebelah sana yang pura-pura tidur itu jagoin Liverpool dan segala kesombongannya dia, terus dia bilang taruhan dan sebagainya macamnya, aku berani, yaudah aku taruhan, ayo, aku bilang gitu. Terus dia nobar di GBK guys jam 2 pagi, terus dia pulang sampai rumah jam 6 pagi. Pokoknya gak tidur, bela-belain demi Liverpool. Tapi ternyata skornya 1-0 dan Real Madrid menang. Madrid kan kalah kan? Karena orang sombong itu doa-doanya gak dijamah ya sama Tuhan ya. Dan konsekuensinya taruhannya adalah siapapun yang kalah, karena dia yang kalah jadi aku makeupin dia sesuka aku gimana, cemong-cemongin aja. Dan gak boleh hapus makeup selama kita bareng. Nanti kalau misalnya boleh hapus pas udah pulang aja gitu. Dan aku udah minta izin ke dia dan dia katanya mau, gak apa-apa gitu. Emang dia baik? Dan emang ini kan taruhan ya, fair play aja, maksudnya sportif. Karena kemarin itu dia sangat yakin kalau aku kalah, makanya dia berani pakai taruhan kayak gitu. Tapi ternyata aku yang menang. Masih berani nantang aku. Makanya jangan menduakan pasangan. Ada apa sih ini? Ada apa? Jago banget aktingnya, pantas aktor ya. Gimana rasanya? Atau rasanya kalah? Mantap. Ya nggak apa-apa, itu namanya adalah perjuangan ya kan, kalau kita mencintai ya kan sesuatu itu kita harus berjuang. Apapun konsekuensinya kita bakal tetap mendukung. You never walk alone. Itu adalah yoyal untuk Liverpool ya, sama Liverpool setia ya. Let's go the rest. Harusnya mikirnya analoginya kalau sama Liverpool aja setia, apalagi sama pasangan gitu. Iya dong, coba kalian bisa menilai sendiri ya. Kalau cowok kan hobinya bola, pasti setia sama bola gitu. Tapi kalau cewek kan belum tau. Kan klub bola kan ada banyak nih. Klub bola ada banyak. Ada Liverpool, Manchester United, ada Real Madrid, banyak. Terus? Ya bisa aja kalau misalkan fans yang karbitan, wah ini lagi bagus nih, pindah ke sana. Atau dia nggak punya identitas sama sekali. Dia gak punya identitas sama sekali, dia siapapun yang menang dia dukung gitu kan. Aku gak kayak gitu, kalau aku cukup satu aja. Oh gitu? Iya yeah. Gaya banget ya? Aku sama yang lain cuma respect, kayak Real Madrid kemarin menang, oke lah, itu kipernya emang bagus banget. Kemarin gimana suasananya? Kita enggak? Jadi berangkat sekitar jam 12-an, terus ternyata pas sampai sana terus selesainya kayak baru banget sampai sana hujan, tapi udah persediaan payung, jadi sedia hujan sebelum payung ya. Sedia payung sebelum hujan. Oh iya gitu, balik. Abis itu nunggu beberapa menit, setengah jam abis itu turun, oh masih hujan, ya udah akhirnya terobos aja pakai payung. Abis itu ke gate masuk, wah ada delay juga di sananya ternyata ricuh katanya kabarnya. Supporter Madrid sama Liverpool di sananya ricuh. Terus habis itu walaupun you suka banget sama Liverpool, pengen nggak kesusahan bisa nonton di stadionnya langsung? Pengen, itu salah satu ya, bisa dibilang. Selain Swiss, aku juga suka sama Inggris. Apa sih Swiss? Yang suka Swiss tuh aku. Aku juga suka Swiss. Nggak pernah. Jadi aku suka nanya kamu. Terus sedikit jedak-jeduk kamu sih. Terus abis itu ya udah. Tapi sebelumnya aku ada emang ada taruhan sama Lily, kalau yang kalah bakal di make upin, terserah mau dimodel kayak gimana pun, terus ntar keluar juga nggak boleh dihapus, nggak ya, boleh malu. Ya udah, kebetulan aku yang kalah jadi harus gentle. Harus gentle, cowok itu yang dipegang omongannya ya. Iya betul. Iya kan. Bener-bener. Gak boleh lemas, dari tadi mukanya lemas tau. Ya lemas karena kurang tidur sama ya maklum lah kan. Itu kan karena masih shock. Shock. Iya. Satu musim sampai ke final itu perjuangan banget, terus final kalah tetap pasti ada rasa kecewa, pasti ada. Tapi kamu tau nggak, kamu tetap kenal gitu ya, aku slebel. Ya udah, berarti tantangannya aku harus pasrah untuk di make upin di model. Bener apa ya? Anything ya? Anything you want. Bener ya? Diapain juga nggak boleh protes, nggak boleh komplain.
harus terima ada apanya. Apa adanya. Apa adanya. Sip. Oke, ya udah liatin dia make up-in ya. Deal. Deal. Okay, first time I'm gonna put this in Flora. Eyebrow pencil brown shade 002. Atau aku panjangin habis ya. Ini bukan pensil yang buat gambar kan? Next-nya Implora harus jadiin aku, ini brand ambassador-nya. Iya, yeah. Sekalian ya. Ayo sini. Tapi kan gak gini juga kan, ini kan buat cewek. Oh my god, you're so gorgeous. Bunyi. Satu kata buat aku. Satu kata. Ya. Dua kata. Aku pasrah. Karena itu adalah konsekuensi yang harus diterima seorang laki-laki yang dipegang adalah mamanya. Terus dia itu. Sekarang ini mau pergi Kapun Cup, Study Cup. Kita mau ke mall, kita mau makan. Dan kita sekarang mau coba uji nyali ya. Sangat-sangat uji nyali. Ini di mall, di banyak orang. Uji nyali, uji di kerumunan. Kesabaran, uji mental. Uji mental. Jadi sekarang kamu udah puas gak tau uji? Belum puas? Belum sampai malam kok. Hai guys, mending kita udah nyampe di mall. Dan dia gak mau lepas tangan aku. Iyalah. Biar ikut malu juga. Biar ikut malu. Justru yang malu tuh yang bawa gitu loh. Dan ini udah mulai kerumunan orang ya tuh. Dan duduk-duduk guys. Jangan ditahan, Pak. Itu dia cuma sedikit. Nanti kalau misalkan ada emoticon gitu ya. Ekspresi apa ini? Oh, dari ulang aja. Apa yang dibuat lagi? Rasanya manis asam. Saya yang ngapain. Gas. Iya, udah. Kalau udah mau apa, ngapain. Kocok dong tadi ya. Iya, makanya no. Bagian makeup ini yang paling favorit spot yang favorit tuh ini ini terus ini ini itu yang gak di makeup ya kan? Itu favorit yang di makeup yang kayaknya lucu banget yang paling lucu ini. Paling lucu. Abu ayah bisa aja, abu ayah. Jadi ini paling lucu karena ada gambar lo. Ini dong, I love you.
Oh iya. Oh iya. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nama nggak? Tahu namanya nggak? Tapi tahunya di mana? Kayak siapa nggak sih ya? Yang di Ancol nggak sih? Itu kok bagus. Gimana mas? Gimana kenapa tadi mas? Biasa aja. Tapi berarti kurang dong aku. Biasa aja, tapi ada gimana kok biasa aja. Kamu buka jendelanya. Kacanya nih. Bisa kayak orang mau doang. Pongnya itu aja. Apa? Kakak. Enggak ngasih. Kak enggak mau foto sama dia. Artis, Mbak. Dadah. Malah kipas-kipas. Lumayan. Astagfirullahaladzim. Mukanya kenapa? Astagfirullah. Lu kenapa sih, Bang? Kenapa? Enggak tahu, gua tidur dari tadi. Love Lily gitu sih. Dari tadi tidur gua secinta itu sama Lily. Kenapa emang yang ada apa? Hah? Ada apa? Dengan muka gua? Kenapa mukanya ada apa? Gua gak tau. Tadi gua tidur di sini. Happy birthday. Happy birthday ya bang. Happy birthday bang. Ke 32. Tau gak kenapa mukanya kayak gitu? Kenapa? Jadi dia tuh kalah taruhan Real Madrid lawan Liverpool. Nah, kena dianya. Chelsea lama banget, ya, banget Liverpool angkat trofi. Ya iyalah kan rival. Terus lu main begini. Iya, selama sama aku enggak boleh dihapus. Dari tadi kita ke mall, makan durian, jalan-jalan harus gitu. Begini. Iya. Yeah. Yang atas gimana? Saksikan di konten aku Liodra official ya, guys. Atlet judo kan? Bukan bang, karate gue betul. Karate ya? Hari ini sudah kelar, jadi kita mau main badminton dulu. Kok makin malam mukaku kayak habis kena tonjok ya? Tapi sumpah ya. Aduh. Dan ini kita mau badminton. Tapi, hi guys. Halo. Ini vlog aku. Madrid menang. Yeay. Madrid. Kasian banget sumpah dia ke GBK terus pulang pagi. Iya, kalah lagi terus ya. Kalah terus gitu. Sekarang kena ini tak kena der lagi. Ya kan Indo namanya fair play ya. Iya, fair play dan gentleman. Iya, gentleman dong. Kan ini udah ada konsekuennya. Ini sokernya ya. Untung kamu enggak bikin aku rambut biru kayak dia. Hijau. Oh, hijau itu. Itu wig enggak sih rambut? Bukan. Cat. Asli. Oke. Terus Kakak gimana tanggapan Kakak tadi pas ini? Oh, Rizky grup aku. Mending minta tanggapan Lesti deh. Gimana tanggapan? Apa tanggapan lihat Bang Riza ini? Ya, kalau menurut gue sih kok lebih baik bagus kayak gini. Lebih bagus kayak gini. Jadi gimana lebih apa? Lebih ancur. Lebih menjijikan. Enggak, tadi pas saya buka. Tapi topi. Seharian gue pakai kayak gini enggak nyaman banget, kayak berasa kayak ada yang nempel itu topeng gitu. Hah? Bukan. Apa blau? Bukan. Blau kok merah? Ini adalah darah. Darah. Darah sih. Kayak nyanyian loh. Gue habis makan orok. Orok. Oro. Iya, orok. Sumpah. Jadi, gua tadi pas buka topinya gue kira cepot. Cepet ya, Mas? Ternyata copet. Ternyata copet. Tapi lebih suka gimana? Riza kayak gini berarti. Kayak gini. Iya, ya. Menurut gua level kegantengannya ini meningkat tuh sekitar 1000. Gitu ya, cepet ya. Iya, cepet begitu enggak sih?
makasih ya teman-teman udah nonton, semoga kalian suka sama vlog aku kali ini. Coba like and subscribe. Jangan lupa mampir di next. Setuju nggak kalau aku bikin vlog juga? Setuju. Mending yuk aktifin YouTube deh supaya setuju. Itu setuju. Setuju. 8 9 10. Setuju. Itu 7 7. Oke okay, guys, jangan forget to like, comment, share and subscribe. You never walk alone. Eh, kalau juga. Bye bye guys. Thank you. Bye.